Halo, jumpa lagi. Sebenarnya untuk harga 4 juta untuk HP sekelas OVO, saya kira itu harga yang sangat bagus karena Anda mendapatkan ini sebagai cashback, yaitu hadiah diskon ketika Anda melakukan pre-order, yaitu JBL speaker yang kira-kira berharga sekitar 400 sampai 500 ribu jika Anda beli sendiri di pasaran. Jadi dengan membeli ini 4 juta kurangi kira-kira 350, Anda cuma mengeluarkan dana sekitar 3.650.000. Tentunya itu benar-benar save money ya. Ini adalah tampilan JBL speaker, yaitu hadiah dari pembelian HP Oppo ketika Anda melakukan pembelian dengan cara pre-order. Dan inilah adalah hadiahnya. Lumayan kan, JBL asli loh. Ini begini boxnya, dapat headset dan charging. Ya, itu yang saya lupa menambahkan poin ini. Untuk melihat video perbedaan antara F11 Pro dan F11 dan detail review tentang F11 Oppo, silahkan cek video saya sebelumnya. Terima kasih. Don't forget to subscribe, share to your friend, and give a thumbs up if you like. Stay awesome and stay classy. See you in the next videos. Take care.